Kurang dari sepekan, masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia akan merayakan Hari Raya Imlek. Tidak terkecuali di Kota Pangkal Pinang, tidak sedikit masyarakat etnis Tionghoa yang melakukan berbagai persiapan dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan tersebut. Salah satunya dengan berburu pernak-pernik Imlek. Salah seorang pedagang pernak-pernik Imlek di kawasan Kampung Bintang, Kota Pangkal Pinang, Gary, mengatakan, animo masyarakat dalam memeriahkan Imlek pada tahun ini cukup tinggi. Meskipun dirinya belum mengetahui apakah keuntungan tahun ini lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun dirinya memprediksi penjualan akan semakin meningkat hingga H-1 perayaan Imlek mendatang. Dengan pernak-pernik seperti ini ya banyak kok, maksudnya ada kayak dinding gitu kan. Terus ada, kalau biasa orang Cina bilangnya kimchi, yunchi gitu kan. Nah banyak, ada yang kayak lampion juga, terus ada makanan, kue-kue gitu. Udah ramai belum kok? Dibilang udah ramai sih lumayan, cuman untuk sampai hari H-nya mungkin bakalan lebih ramai lagi gitu. Berbagai bentuk dan model barang yang ditawar pun cukup beragam, mulai dari amplop angpau, lilin lampion, hingga bunga sakura. Dan harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp2.500 per item hingga jutaan rupiah. Dari Kota Pangkal Pinang, Dwi Astri mewartakan.